Ni lah dia motor aku. Yang sebelum ni video ada orang komen dia tak nampak motor aku, dia asyik nampak tank ya. Ni lah motor aku yang tak seberapa ni. Okay, ni aku nak share sikit minyak hitam apa yang aku pakai. Assalamualaikum. Terima kasih kerana singgah kat channel aku ni, Vlog Tayar Golek. Nama aku Acap. Hari ni aktiviti aku agak busy sikit. First dia aku nak pergi ke bengkel, aku nak tukar minyak hitam motor aku. Dah lama sebenarnya tak tukar minyak hitam sebab kau faham lah motor custom ni aku memang buang meter dia. So aku tak tahu berapa kilometer aku dah pakai dengan minyak hitam yang lama ni. Dia lebih pada guna kirasan lah. Sebab aku rasa macam dah lama rasanya tak tukar minyak hitam ni. So aku rasa aku tergerak hati nak tukar minyak hitam hari ni. Dan lepas tu aku nak pergi ke rumah kawan aku, Fizi. Fizi ni DJ Radio Hot FM kalau korang kenal. Ni Fizi. Okay. Dia ajak datang rumah dia, aku tak tahu dia nak bincang apa, aku datang je lah. So sebelah malam pula kita nak ke Mak Tafiz di area Kelang. Pihak bengkel dapat jemputan daripada Mak Tafiz ni. Sebenarnya Mak Tafiz ni dah lebih kurang macam Mak Tafiz angkat untuk bengkel ni. Sebab dulu Mak Tafiz ni belakang bengkel ni, lepas tu dia dapat tanah wakaf baru, dia buka tempat lain. So sampai sekarang hubungan kita orang baik lah. Kalau ada dia orang ada perlukan bantuan, pihak bengkel memang akan hantar beras ke tilam ke memang selalu lah. So hari ni dia punya muda, ustaz dia, Ustaz Soem, ajak kita orang semua, geng-geng bengkel, geng-geng motor ni, untuk raikan anak-anak Tafiz ni. Dia orang ada makan-makan. So kita orang datanglah saja raikan dia orang ni. Aku malah buang masa, jom kita ke bengkel. Alhamdulillah dah sampai. Tapi aku lepak kejap, panas ni, penat. Jadi aku tolak motor masuk dalam. Ni lah dia motor aku. Yang sebelum ni video ada orang komen dia tak nampak motor aku, dia asyik nampak tank ya. Ni lah motor aku yang tak seberapa ni. Ini pun tadi aku kat jalan tadi tersagat pula pipe aku punya muffler. Aku tak tahu nama benda tu muffler yang macam hiasan lah dekat pipe tu. Tadi terlanggar je buat ke jalan, tanggal nanti baik. Aku perasan bunyi dia kulit ni, aku nak ambilnya, nak ketatkan balik. Aku lupa pula pipe pun panas lagi, mana boleh buat kerja. Yalah betul. So aku semang Zuhur luar ni, baru masuk Zuhur. A few moments later. Alhamdulillah dah selesai semayang Zuhur. Ni budak ni pun dah start buat kerja dah. Dia dah nak buang minyak hitam aku ni, dah buka. Punyalah lama tak tukar minyak hitam, sampai dia pun dah lupa minyak hitam apa aku pakai. Dia kena telefon bos dia. Bos dia member aku ni, dia keluar nak beli barang spare part kan ni. Tu dia dah confirm dah minyak hitam ni aku pakai. Ok, ni aku nak share sikit minyak hitam apa yang aku pakai. Brand dia Revol. Satu botol yang ok punya kualiti, harga RM48. So aku memang pakai yang harga RM48 ni. Motor aku pakai 2.4 liter saja. Dia fully synthetic. Yang bestnya dia made in Malaysia. Tapi sejak aku pakai motor ni, aku memang tak pernah pakai minyak lain. Aku memang pakai minyak ni, tak ada masalah, memang okey. Cun. Harga pun bak kata orang kampung aku, affordable lah. Maknanya aku kena pakai 3 botol setengah lah lebih kurang. Pasal satu botol 1 liter. Tadi aku cakap aku nak 2.4 liter. So itulah 3 botol setengah lah. Yang lebih tu selalu aku simpan lah, pasal motor aku ni ada leaking sikit ni. Tapi tak ada masa lagi nak buat, nak hantar motor, pasal ni member aku kata Nas cakap nak kena turun enjin juga ni, nak tukar, nak tengok kat mana leaking dia tu. So aku motor ni dah lah setiap hari pakai, macam patah kaki juga aku kalau hantar motor kat sini. Itulah, korang tolong doakan lah. Aku ada impian ni nak beli Harley Davidson satu, korang doakan. InsyaAllah aku boleh beli Harley Davidson satu, Allah izinkan. Tolong doakan. Dapat beli motor Harley Davidson satu, aku akan share macam mana aku akan custom Harley Davidson aku tu.
Baik, dia dah sejuk sikit kot. Dah bolehlah aku pegang-pegang nak pasang ni. Ha, ni yang tanggal tu. Dia macam hiasan je tepi pipe, pasal nak jaga pipe tu. Kadang-kadang kalau aku tersagat tadi, pipe tu yang kena lagi aku sayang. Kalau setakat kena ujung ni je, ujung ni aku boleh beli mana-mana kedai seri je. Pipe tu kalau kena sedih juga tu. Nak buat takkan nak buat balik. Okey, aku nak terus ke rumah Fizi kejap. Yang aku cakap tadi, dia ajak aku datang rumah. Aku tak tahu benda nak bincang ni. Lupa pula pakai spek ni. Tinggal kat belakang tu, kalau berjalan ni dah cicir je. Aku sebenarnya spek aku dah banyak kali cicir tau. Aku tertinggal, aku letak kat magat. Konon nak tolak-tolak motor pusing. Lepas tu aku tengok jalan ni. Ni aku rasa spek kelima ke enam yang aku beli. Cicir macam tu eh. Okay, ni aku nak pergi rumah Fizi. Aku rasa ada yang kenal Fizi ni. Fizi ni kalau siapa yang kaki dengar radio Hot FM, dia salah seorang DJ yang pagi di Hot FM nama dia. Aku tak ingat lah. Sebab dulu aku kerja situ. Sempatlah 4 tahun kerja situ kat Media Prima bahagian radio. So sekarang, tapi sekarang aku dah berhenti, aku kerja tempat lain. Dia baru pindah sini sebenarnya. Dulu dia duduk Damang Sara kalau tak silap. Tu aku macam, aku selalu upload gambar motor kat Instagram aku. Kalau kau nak follow Instagram aku, boleh ada link kat bawah, aku pergi. Aku selalu juga upload gambar motor kat Instagram aku. Lepas tu dia pun minat motor juga. Dia asyik tanya buat kat mana. Aku cakap lah bencin ni dekat Meru, Kelang. Tu dia cakap, dia duduk situ. Aku pun terkejut lah bila masa pula dia pindah sini. Itulah agaknya dia nak suruh aku datang ni. Aku pun memang dah setahun lebih tak jumpa dia lepas aku berhenti tu. Meru ni best tau sebenarnya. Dia siapa yang jenis jiwa kampung, dia memang akan suka duduk Meru ni. Macam aku memang orang kampung yang jenis mancing sungai semua. Memang aku bila aku datang Meru ni macam tenang, nampak lagi hijau-hijau dia. Kerja KL, asyik tengok asap, tengok bangunan tinggi-tinggi. Pokok susah nak nampak, setakat pokok hiasan majlis pemandaran tu tak payahlah. Ini pokok yang betul-betul natural ni. Datang Meru mata baik. Dia tengah-tengah lah antara Shah Alam nak ke Seti Alam. Dia tengah-tengah. Memang best lah Meru ni. Aku tak tahu rumah dekat mana ni. Dia hantar location tadi. Aku waste je. Oh, ni kawasan rumah baru ni. Tak tahulah dah start ada orang duduk. Sebab aku selalu isi minyak kat BHP ni. Security pun belum ada lagi. Nombor rumah ni aku tak ingat pula ni. Rumah pun banyak lagi kosong. Tiga tingkat ke rumah. Kena berhenti je nak check nombor rumah ni. Aku dah lupa dah berapa dia bagi WhatsApp tadi. Tu nampak dia kat atas ikan pun dah panggil aku. Dia mesti daripada hujung jalan tadi dah dengar dah pipe aku ni. Tolak motor jap masuk dalam. Aduh, tinggi pula. Bukan. Tak larat aku terpaksa start enjin. Tu dah lebih sing. Dah lama dah kopi ni. Dah lama dah kopi ni. Aku pun tak pernah tahu ada rumah sini. Tapi sorry ya guys, aku tak dapat nak rakam apa benda yang aku bincang dengan dia. Pasal dia kata ni PNC. Tak boleh buat rakaman eh. Kena orang ni. Ya. Ada. Oh. Dah lama dah duduk sini. 6 bulan dah. Ha? 6 bulan dah. Sampai sini dah.
Ni lah dia aktiviti malam aku dekat Mak Tahfiz ni. Ni Mak Tahfiz yang aku cakap tadi tu, ustaz tu ajak raikan pelajar-pelajar dia. Ni ustaz dia, Ustaz Soim. Kita pun tak ramai lah. Ini dia yang berkelapangan malam ni. Dia ada program Cinta Rasulullah ni. Ni wakil daripada kita orang, konon-konon Acah-Acah pandai lah buat speech kat depan ni. Kita kalau tak pandai, kita tak payah nak cakap. Kita repak air tepi. Siapa yang tahu satu pakar perubatan, tokoh dan pakar perubatan Islam yang terkenal suatu waktu dahulu? Siapa? Siapa tahu? Siapa? Okey, siapa tahu saya bagi hadiah. Ada tahu kan? Siapa tahu? Ibnu Sina, Ibnu Sina. Siapa tahu? Ibnu Sina. Angkat tangan. Tak dengar, cakap kau kuat. ولا تطع كل حلاف مهين هماذ مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. Kini surau dia, sebab sekarang ni baru masuk waktu isyak. Lepas isyak ni baru jamuan makan tu. Kita main isyak dulu. Aku dengar taklim je daripada ni lah. Agaknya ni paling sini kalau aku dekat Mak Tahfiz ni. Kalau siapa yang jarang datang ke Mak Tahfiz, ini suasana ni standard lah. Lepas isyak dia orang akan baca hadis Nabi ke, baca taklim kejap. Aku raih lah dengar. Sebab kita pun bukan pandai sangat. Dia yang penting dia sebenarnya nak pahala duduk dalam majlis ilmu tu. Allah SWT berfirman, menerangkan salah satu sifat hamba-hambanya yang soleh adalah, dan mereka yang direzai Allah SWT itu ialah yang tekun mengerjakan ibadah di hadapan Tuhan mereka pada malam hari dalam keadaan sujud dan berdiri. Pada bahagian yang lain, Allah SWT berfirman mengenai mereka, mereka meninggalkan tempat tidur sedikit sangat, mereka tidur kerana mereka mengerjakan solat tahajud, fikir dan doa. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut daripada kemurkaan dia, serta dengan perasaan ingin memperoleh ganjarannya, dan mereka selalu cuba mendahulukan apa-apa yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka daripada segala jenis nikmat. Okey, dah selesai makan. Jadi sebenarnya aku malas pula nak ambil gambar makan. Sebab aku mana lapar gila, kamera pun aku dah lupa tadi. Aku simpan je lah poket. Ni dia nak bagi penyampaian. Ini nak berkumpul, dia nak ambil gambar ramai-ramai dengan kita orang. Padahal dia orang ni dah nak tidur sebenarnya. Pasal dia orang pagi ni ada program KM mulai, dia orang kena bangun pagi pukul 3-4 pagi. Ni tapi dia keluar balik nak ambil gambar dengan kita orang. Besok bertiga bangun? Empat. Tajud lah, setiap hari? Empat setengah. Ha? Setiap hari? Kadang-kadang tajud. Kadang-kadang tak? Kadang-kadang. Malam ni ada lah? Sebelum bertiga. Pagi ni ada? Pagi esok ada lah? Ada lagi. Salam dua hari. Boleh pergi tidur, tak apa. Biasa dia tengok ni. Okay, sampai sini saja episod kali ini. Jangan lupa share, like dan subscribe channel aku. InsyaAllah nanti aku akan bagi lagi konten-konten tentang
pemotoran customer. Jumpa lagi di episod akan datang. Main motor tak salah, main motor sampai tak solat itu yang salah. Assalamualaikum.